Keken kembali lakukan kali ini. Main dari Muhammad Rama Redoni. Oh, satu peluang yang cukup bagus tadi. Dan jangan menciptakan keunggulan bagi Kancil. WHW Pontianak, pemirsa. Satu gol tadi. Satu keunggulan yang sangat presisi dan sangat baik tadi bagi Kancil WHW Pontianak. Terluput dari kamera tadi, maksudnya tadi. Satu gol, nampaknya gol. Nampaknya karena dari tayang ulang, pemirsa. Sontekan dari sektor kanan. Nampaknya dari seorang Marvin di sana tadi. Keunggulan lagi-lagi bagi Kancil WHW. Marvin tadi, pemirsa. Si Marvin penetrasi berbahaya. Lepas saja Marvin tadi. Oh, masih on presisi. Hampir saja tadi. Dua kali serangan dalam waktu kurang lebih kurang dari 3 detik. Dilakukan oleh Kancil WHW Pontianak. Bermula dari build up yang dilakukan oleh Marvin di sana. Dan coba dikalkulasi lewat gerakan yang terus dicoba di sana. Dari Kancil. Felipe! Oh, hampir saja tadi, pemirsa. Felipe dan juga Daniel Alves terlalu tinggi tadi. Satu sontekan kaki kiri dari Felipe. Kita lihat dari tayangan ulang. Mencoba menyelamatkan Daniel Alves. Tadi juga sebenarnya ingin menyelamatkan lewat prediksi pergerakan bola. Nampaknya kali ini akan dieksekusi oleh Rivadi. Tapi saja oleh Joko Prasetyo. Cukup presisi, cukup akurat, cukup tepat tadi. Eksekusi yang dilakukan oleh sontekan kaki kiri dari Muhammad Rifko. Official pertandingan. Tanah pertandingan tadi. Daniel Alves tadi maksudnya diberikan. Kancil berbahaya. Sontekan lewat kaki kanan tadi dari seorang Felipe. Pergerakan dinamis bagi Felipe dan juga Dani Alves tadi, pemirsa. Seorang Jonathan Felipe Pereira Gonçalves dos Santos. Kita lihat sontekan yang cukup tenang, cukup presisi. Hampir sebenarnya mengenai Asfar Burhan, namun memang derasnya bola tidak dapat ditahan oleh Asfar Burhan sehingga menciptakan gol keempat. Menciptakan pundi-pundi gol keempat bagi Kancil WHW Pontianak di sore hari ini. Angkat satu sepakan. Oh, tekan tadi coba dilakukan dengan cukup cepat oleh seorang Dias Riansyah, pemirsa. Tadi sebenarnya cukup presisi, namun memang serangan cepat Aden Kaspari. Oh, benturan Kaspari di sana, pemirsa. Tidak dapat diduga tadi, cukup serangan yang cukup cepat, sontekan yang sangat mengagetkan lewat Adrian Kaspari di sana. Cepat ujar jantung pertahanan dari Afar Burhan membawa keunggulan Kancil WHW Pontianak. Kancil dengan sebutan kumpulan anak kecil yang memiliki mimpi dengan visi yang besar membawa kedudukan untuk sementara ini hingga babak kedua 5-0. Hujan kurang dari 25 detik lagi, nampaknya akan menjadi serangan terakhir berbahaya. Oh, lepas! Dan cukup tenang di sisa waktu penghujung waktu. 6-0 Kancil WHW Pontianak. Dan terakhir saya kata, pemirsa, coba dilakukan, nampaknya memang Kancil harus menggulung saya kata di laga sore hari ini. Dengan kedua antara Kancil WHW Pontianak berhadapan dengan Salekata dengan keunggulan Kancil WHW Pontianak dengan skor 0, tentunya dengan gol terakhir.